setelah kita tes hasilnya mantap bro, puas. Emang kalau setarnya masih kalah sama yang percentri TRM sama kampas ganda TRM kalau 0-20, tapi kalau 20 ke atas sentakannya wih lebih gede sih pas power pertamanya dari 30 kpj ke atas. Udah dites cuman tracknya nggak ada, ini tracknya nggak ada tadi di jalan raya dan padat, di jalan lurus agak menanjak. Untuk nyampe 90 kpj gampang banget, nggak ngos-ngosan. Gak tahu kalau tracknya lurus, itu pun tracknya apa, tracknya lurus agak nanjak juga, cuman pendek gak panjang, gak tahu bentuknya berapa, cuman menurut saya ini mantap hasilnya. Waduh hujan bro. Untuk pengereman saran saya pakai ringan smash, mantap, lebih pakem dari yang bawaannya, cuman bikin bracketnya harus presisi, jangan sampai si kampas cakramnya nempel sebagian, kalau nempel sebagian pasti ngelos, kurang pakem. Oke, karena hujan segini aja. Menurut saya spek ini rekomend banget buat bro. Ntar di review kembali. Sekian dan terima kasih.